Perkara truk belok gak ngesen dulu, bikin si motovlogger ini mengalami insiden fatal nih guys. Peristiwa insiden yang tadi inginkan si motovlogger itu berawal ketika ia sedang riding dengan motor miliknya pada salah satu jalan yang ada di daerah Binjai, Sumatera Utara. Di tengah jalan, ridingnya si motovlogger sempat terhalang oleh truk oranye bermuatan pasir. Dan setelah melewatinya, si motovlogger pun melanjutkan ridingnya nih. Nah, ketika ia sedang asik riding, di jalan yang masih terbilang minim kendaraan ini, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan sebuah truk putih yang melakukan manuver putar arah di depannya. Si motovlogger pun mencoba menghindar, namun nahas ia sempat tersenggol, yang berujung dirinya mengalami crash cukup parah di jalan ini nih guys. Oke, dari insiden ini, kalau kita perhatikan kembali, truk putih yang ingin putar arah itu tidak ngesen terlebih dahulu. Ya gimana mau ngesen kalau lampu sennya sendiri itu nggak ada? Dan bukan hanya tidak dilengkapi dengan sen ataupun lampu belakang, truk tersebut tidak ada plat nomornya juga nih guys nih.